Cleaning crew aku untuk tank ni mati banyak jadi kita cari pengganti. Kita aklamai dulu sekejap. Dalam masa 15 minit, 20 minit kita masukkan dulu. Aku ni cleaning crew dah tua. Jadi mati lah. Tak masak asam pedas. Sedap ni. Oh, buat asam pedas. Bukan ada kala sangat pun. Kat rumah aku lagi terang kuning ni. RM5. Itu bukan tak. Lebih-lebih RM10 itu. Cari kat kampung aku banyak ni. Seekor RM48. Ini dalam pagi tak bingung banyak ni. Champion. Ini kan champion. Okay, dah lebih kurang setengah jam kot. Aku dah aklimat kan dia. Aku dah masukkan air kerami sikit-sikit kat dalam dia dan bagi dia sesuai penyesuaian diri dengan tank baru. Jadi kita boleh masukkan lah. Tapi aku ada beli 3 ekor target kita dan 2 ekor seatboat. Itu merek snail. Jadi seekor aku pergi sini. Ni rasanya tu 2 ekor agak ikut kat sini. Kat sini ni 2 ekor. Yang lain aku letak tu seko. Dan tank sering kat luar tu seko. Kita buka lampu dulu kejap. Kalau korang tengok nampak ada alga-alga ni. Sebab aku punya cleaning tu kat dalam ni dah habis dah. Dah tua. Tank ni dalam hingga bodoh mati lah. Tak ada cleaning crew. Jadi aku terpaksa beli. Yang ada ni yang seko. Tapi ni dia bawah. Dia bottom. Yang belah daun-daun ni dia tak boleh nak makan. Okay. Kita letakkan dia. Masuk-masuk tu makan tu. Mungkin lapar kot. Seko lagi mana? Seko lagi tu. Tu nampak harga banyak kan. Tu turun makan tu. Tu cik makan. Makanan banyak hari ni. Kita nak lihat alga ni, alga hijau-hijau, daun-daun. Okay, ada ikut juga lah. Lepas tu, ikut lagi. Haa, ni si. Tu. Haa, tu. Kejap lagi dia bangun dia tu. Cleaning crew. Settle. Nasi penuh hijau. Tapi tak sempat dah. Masih kan? Tempatnya dia tak berapa ada. Bila ada cleaning crew ni. Ni seko lagi tapi yalah dia baru masuk, dia ada ambil masa sikit. Ni tak banyak alga tapi ada lah cacalah popok ni. Cukuplah ada seko kan. Okay, mungkin dia dah selesa kan. Dia start dah makan. Ni seko lagi. Seko lagi siput. Ni red seal. Tank ni tank stream jadi normal lah adalkah. Tapi bila banyak sangat pun semak je kan. Dia ada seko lagi. Aku beli dah lama dah ni. Ni dah 3 tahun ke 4 tahun. Dulu 2 ekor. Seko mati. Jadi kita kawankan balik dia. Dia kena ada 2 ekor cleaning crew. Sebab stream ni dia makan. Tapi yalah, alga kita tak boleh buat apa lah. Nama buat alga. Jadi kepada yang baru nak mula tu kan, jangan risau dengan alga. Alga tu normal. Asalkan dia terkawal, ok. Korang takkan jumpa aquarium yang bersih. Sangat bersih sangat tu, dia set up untuk sementara je. Untuk display. Untuk bila kat rumah ada alga sikit tu normal. Bila ada alga kita letak cleaning crew macam ni. Normal lah. Tengoklah beli apa kau nak beli kan. Datang apa kau nak beli. Macam Serim ni memang dia nak akan alga untuk jadi makanan dia.
tengok dia dah start buat kerja. Ini aku suka siput gini ni. Cepat buat kerja. Potong-potong kat daun ni cepat dah dia bersihkan. Alamak, ada yang kacau pula. Yang baru-baru kan.